Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, gak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur.